Christian Eriksen obat kemandulan lini serang Manchester United. Legenda Manchester United, Paul Scholes mengungkapkan apa yang perlu dilakukan Manchester United agar lini serang mereka tidak membel lagi. Ia menilai sosok Christian Eriksen sangat dibutuhkan untuk membuat lini serang Setan Merah lebih tajam. Kemarin malam, Manchester United berhadapan dengan West Ham. Di laga tersebut, Setan Merah harus kalah dengan skor 2-0. Kegagalan Manchester United mencetak gol di laga ini cukup meresahkan, karena United sudah agak lama tidak mencetak gol. Mereka sudah melalui 4 laga tanpa mencetak gol, sehingga Paul Scholes menilai ini situasi yang wajib diwaspadai oleh Setan Merah. Kepada TNT Sports, Scholes menyebut bahwa situasi lini serang Manchester United saat ini sangat meresahkan. Ia menilai 4 laga tanpa mencetak satu pun gol itu harus menjadi alarm bahaya bagi United. Manchester United sudah tidak mencetak gol di 4 pertandingan, dan mereka terlihat kesulitan untuk mencetak gol, ungkap Scholes. Menurut Scholes, masalah sulit golmu mungkin akan teratasi dalam waktu dekat ini. Ia menyebut kembalinya Christian Eriksen dari cedera bisa membuat lini serang Setan Merah lebih hidup, karena sang playmaker selalu mampu menciptakan peluang yang bagus untuk Setan Merah. Saya rasa di musim ini saya hanya melihat ada satu koneksi di dalam tim ini, yaitu antara Bruno Fernandes dan Christian Eriksen. Eriksen sangat dirindukan United di musim ini dan ia harus segera kembali ke tim, pungkasnya. Di laga melawan West Ham, Eriksen sudah comeback sebagai pemain pengganti di akhir babak kedua. Tidak lama lagi playmaker Denmark itu sudah bisa jadi starter di lini serang Setan Merah. Gabung Manchester United, gaji Takefusa Kubo naik 7 kali lipat. Klub Premier League, Manchester United nampaknya benar-benar kesengsem dengan aksi Takefusa Kubo. Setan Merah dilaporkan siap membayar mahal untuk jasa winger Real Sociedad itu. Manchester United lagi getol berburu winger kanan baru. Mereka mempersiapkan pengganti Jadon Sancho yang akan mereka lepas di musim dingin nanti. Perburuan winger baru Manchester United itu sudah mengerucut ke satu nama. Setan Merah dilaporkan berminat untuk merekrut Takefusa Kubo dari Real Sociedad. Winger timnas Jepang itu dinilai punya talenta yang luar biasa, gaya bermainnya juga dianggap sangat cocok dengan taktik Erik ten Hag. Sang manajer percaya Kubo bakal jadi upgrade yang bagus untuk Sancho, jadi ia berminat memboyongnya di tahun 2024 nanti. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United sudah menyiapkan rencana agar Kubo mau pindah ke Old Trafford. Saat ini sang winger menerima gaji sekitar 33.000 euro per pekan di Real Sociedad. Jika ia mau pindah ke Manchester United, angka itu bakal naik dengan drastis. Manchester United siap menaikkan gaji Kubo 7 kali lipat dari yang ia terima saat ini di Sociedad, jadi mereka berharap Kubo mau pindah ke Old Trafford. Kubo sendiri dikabarkan punya mahar transfer yang cukup mahal. La Real hanya mau menjual sang winger di kisaran 60 juta euro pada tahun 2024 mendatang. Kesombongan Erik ten Hag hancurkan Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait hasil memilukan yang dialami timnya saat bertandang ke markas West Ham dalam laga lanjutan Liga Inggris. Tampil di London Stadium, Sabtu, tanggal 23 Desember tahun 2023, Manchester United kalah dengan skor 0-2. Gol West Ham diciptakan oleh Jarrod Bowen dan Mohamed Kudus di babak kedua. Usai pertandingan, alih-alih mengakui kekalahannya, Ten Hag justru menyebut timnya menguasai jalannya pertandingan, hanya saja, para pemainnya tidak mampu menuntaskan peluang menjadi gol. Kekalahan ini menambah buruk catatan Manchester United yang sedang kekeringan gol. Setan Merah sudah 4 pertandingan dan lebih dari 6 jam pertandingan tak mampu mencetak gol. Saya pikir kami mengendalikan permainan, dan kami tidak memberikan apapun kepada West Ham United, kata Ten Hag kepada beIN Sports usai pertandingan. Ten Hag menambahkan, Manchester United mengendalikan jalannya pertandingan, dan para pemainnya juga tampil solid. Lebih lanjut, Ten Hag juga mengingatkan para pemain dari lini kedua, sebab, terciptanya gol dari seorang striker membutuhkan kreativitas para pemain gelandang. West Ham begitu mendominasi dan terus menekan Manchester United hingga pertengahan babak pertama, namun The Hammers sulit menciptakan peluang emas lagi. Manchester United baru bisa mengancam di menit 34 melalui winger Alejandro Garnacho. Meneruskan umpan Antony, sepakan Garnacho masih bisa diblok kiper tuan rumah Alphonse Areola. Beberapa menit kemudian peluang didapat Manchester United lagi. Kali ini lewat wonderkid Kobbie Mainoo. Tendangan Mainoo gagal ditangkap dengan sempurna oleh Areola. Skor kacamata mengakhiri babak pertama.
memperdaya Onana setelah menyelesaikan umpan dari gelandang serang Lucas Paquita. 6 menit kemudian, Manchester United makin terpuruk setelah West Ham membuat gol kedua. Kali ini giliran Mohamed Kudus yang memperdaya Onana. Kudus mencuri bola dari kesalahan Mainoo sebelum dengan dingin menaklukkan Onana. Manchester United tak mampu membalas 2 gol West Ham ini hingga peluit panjang ditiup wasit. Kekalahan ini membuat Manchester United terpuruk di posisi 8 klasemen Liga Inggris. Mereka baru mendapat Manchester United tak jadi rekrut David De Gea. Manchester United terancam ditinggal kiper utamanya Andre Onana selama hampir sebulan di awal 2024 nanti. Onana bakal membela timnas Kamerun di putaran final Piala Afrika 2024. Kemungkinan Andre Onana cuti sempat memicu spekulasi Manchester United akan merekrut kembali kiper David De Gea. Pria Spanyol itu kebetulan masih menganggur hingga saat ini usai tidak memperpanjang kontraknya bersama Setan Merah. Bila Onana absen, Manchester United tinggal memiliki dua kiper yakni Altay Bayindir dan Tom Heaton. Isu perekrutan De Gea mencuat karena Bayindir masih belum punya pengalaman main di Liga Inggris. Sedangkan Heaton sudah terlalu uzur untuk jadi kiper utama. Heaton sudah berusia 37 tahun. Namun kemungkinan perekrutan De Gea di Januari tahun 2024 ditepis oleh pelatih Manchester United Erik ten Hag. Pria Belanda itu menegaskan yakin dengan Bayindir dan Heaton sehingga tidak perlu ada tambahan tenaga darurat. Kami memiliki beberapa kiper yang kuat dengan Altay Bayindir dan Tom Heaton, jadi kami merasa nyaman. Tentunya kami berharap Onana bisa tampil semaksimal mungkin. Namun jika tidak, kami punya dua kiper bagus yang bisa menggantikannya, ujar ten Hag seperti dikutip dari Tribal Football. Ten Hag juga menegaskan hingga akhir Desember tahun 2023 ini, Onana belum meminta izin kepada dirinya untuk cuti sementara demi Piala Afrika 2024, namun Ten Hag tidak akan menghalangi pemanggilan oleh Timnas Kamerun untuk Onana. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini saat ini, tetapi jika mereka memanggilnya Anda tahu peraturannya, kami telah membahasnya tetapi saya sangat nyaman, imbu Ten Hag. Onana merupakan salah satu pemain kesayangan Ten Hag. Manchester United merekrutnya dari Inter Milan musim panas lalu demi memuaskan Ten Hag yang menginginkan kehadiran kiper yang bisa melakukan build up dan ikut terlibat dalam permainan. Ten Hag sudah mengenal betul Onana karena sebelumnya pernah bersama-sama di Ajax Amsterdam. Sayangnya kiprah Onana di Manchester United kurang memuaskan. Dia kerap membuat blunder sehingga membuat Setan Merah tersingkir lebih dini di fase grup Liga Champions. Hoylun alami seret gol, Manchester United berencana untuk datangkan Youssef En-Nesyri. Hoylun yang masih kesulitan untuk tunjukkan ketajaman di Manchester United, membuat pihak klub diklaim ingin aktif datangkan penyerang anyar dan menaruh minat kepada pemain Sevilla, Youssef En-Nesyri. Di jendela transfer musim panas 2023 lalu, Hoylun memang didatangkan Erik ten Hag untuk diplot bisa tingkatkan kualitas lini serang Manchester United. Akan tetapi, performa pemain asal Denmark itu belum menunjukkan kata positif. Karena di kompetisi Liga Inggris, dirinya tak kunjung bisa mencetak gol dari 14 pertandingan yang dimainkan. Dengan hal itu, Ten Hag pun berencana untuk mencari pemain anyar guna dijadikan sebagai kompetitor dari pemain berusia 20 tahun tersebut. Menurut laporan yang dilansir Goal, mata Manchester United tertuju kepada pemain Sevilla yaitu Youssef En-Nesyri usai dinilai bisa cocok masuk ke dalam skema permainan dari ten sekitar Hag untuk tingkatkan produktivitas gol. Guna dapat menggaet En-Nesyri, sejatinya terbilang terbuka lebar, karena The Red Devils hanya membutuhkan dana £16 juta saja saat Januari tahun 2024 mendatang. Kalah lagi, Erik ten Hag keluhkan penyelesaian akhir Manchester United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag kecewa berat timnya dikalahkan West Ham. Ia menyebut timnya harus membayar mahal kekalahan itu akibat mereka kerap buang-buang peluang. Kemarin malam, Manchester United bertandang ke markas West Ham. Di laga ini, United sebenarnya tampil dominan sejak awal laga. Namun di babak kedua, Setan Merah kebobolan dua kali. Jarrod Bowen dan Mohamed Kudus sukses membobol gawang Andre Onana sehingga MU kehilangan 3 poin di laga ini. Ten Hag mengaku kecewa dengan kegagalan timnya mencetak gol di laga ini. Hari ini kami tidak mencetak gol dan mencetak gol pertama di sebuah pertandingan itu sangatlah penting, keluh Ten Hag yang dikutip MUTV. Menurut Ten Hag, MU benar-benar tampil dominan sejak awal, namun ia kesal timnya gagal memanfaatkan peluang yang telah mereka ciptakan. Saya rasa kami mengontrol jalannya pertandingan, kami tidak memberikan kesempatan bagi West Ham untuk melakukan apapun, sambung Ten Hag. Kami juga menciptakan 3 peluang yang sangat bagus dan kami gagal memanfaatkannya. Menurut Ten Hag, Manchester United benar-benar tampil dominan sejak awal,
namun ia kesal timnya gagal memanfaatkan peluang yang telah mereka ciptakan. "Saya rasa kami mengontrol jalannya pertandingan, kami tidak memberikan kesempatan bagi West Ham untuk melakukan apapun," sambung Ten Hag. "Kami juga menciptakan 3 peluang yang sangat bagus dan kami gagal memanfaatkannya." Menurut Ten Hag, timnya hanya lengah sebentar di babak kedua, namun West Ham berhasil memanfaatkan itu dan menciptakan 2 gol ke gawang mereka. "Ketika kami lengah sebentar saja, tiba-tiba kami sudah ketinggalan dari mereka," sambung Ten Hag. "Setelah itu kami mulai kalah segalanya. Itulah yang saya lihat dari performa tim saya di laga ini," pungkasnya. Manchester United akan mencoba untuk bangkit di tengah pekan nanti. Setan Merah mencoba untuk menang melawan Aston Villa di pekan ke-19 EPL tahun 2023 sampai tahun 2024.